Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project, channel yang menyediakan entertainment, news dan hiburan. Kali ini kita akan membahas sebuah keraton agung sejagat yang belum lama ini sangat heboh di Purworejo, Jawa Tengah. Berita hari ini adalah dari kasus keraton agung sejagat ini, hari ini memasuki sidang vonis. Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat dinyatakan bersalah. Sidang vonis kasus Keraton Agung Sejagat digelar secara daring di 3 tempat berbeda. Hakim memutuskan Toto Santoso dan Fani Aminadja yang mengklaim dirinya sebagai Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat dinyatakan bersalah. Toto divonis hukuman 4 tahun penjara dan Fani 1 tahun 6 bulan penjara. Demikian info dari Deus Project, kita bertemu di video-video yang lain. Sampai jumpa.